Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bab 3 kita akan bincangkan berkenaan pengukuran menggunakan litar tertimbang. Di mana dalam bahagian pertama ni saya akan bincangkan secara umum apa itu litar tertimbang. Secara umum dan kita akan bincangkan timbang arus terus. Iaitu Wheatstone dan juga Kelvin. Tertimbang kita boleh bagikan kepada dua, iaitu AC, arus lalih dan juga arus terus. Dan dalam kedua-dua litar tertimbang ini akan ada yang kita panggil sebagai elemen yang berubah, yang boleh ubah. Jadi elemen tu tidak tetap nilainya, nilai itu boleh berubah. Dan litar dalam tertimbang AC ataupun DC akan digunakan sebagai satu penukaran nilai-nilai elemen yang boleh berubah ini. Sebagai contoh, kalau kita, kita ambil secara umum satu penderia ataupun sensor, okay, sebahagian besar penderia ini akan mengeluarkan perubahan kita punya penderi ini dalam bentuk nilai voltan. Dan ini sebagai yang besar, yang besar. Dan yang kedua adalah bukan nilai voltan. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada satu penderia yang di mana penderia ini akan akan mengesan perubahan pada nilai-nilai kita punya nilai-nilai komponen pasif, iaitu komponen resistif, rintangan, kapasitif, nilai pemuat dan juga induktif, nilai pengaruh. Dan perubahan nilai ini ada sebahagiannya tidak memberikan bacaan dalam bentuk voltan. Dalam dan perubahan pada nilai-nilai sama ada resistif, kapasitif ataupun induktif ini, dia boleh mengesan perubahan, dan perubahan itu adalah yang kita panggil sebagai perubahan pada nilai fasa ataupun perubahan pada nilai frekuensi. Jadi tujuan utama kita punya bridge ni di sini, sekiranya kita punya penderia memberikan perubahan selain daripada voltan, adalah untuk menukar nilai non voltage ni yang yang bukan nilai voltan kepada nilai voltan dalam bentuk litar litar tertimbang lah. Jadi untuk memudahkan kita punya pengiraan. Dan output dalam litar tertimbang ini biasanya dan selalunya adalah dalam bentuk nilai voltan. Dan dia akan mengukur perubahan kita punya nilai fizikal. Sebab kita tahu kalau nilai fizikal kita yang kita ukur biasanya, sebagai contoh ya, nilai fizikal yang kita ukur sebelum ini dalam bentuk, mungkin dalam bentuk cahaya, okay, dalam bentuk haba, rintangan dan seumpamanya lah, yang lain-lain. Dan dalam litar tertimbang ini juga dia akan menyediakan satu kaedah untuk pengukuran tiga nilai, iaitu nilai resistance, nilai rintangan, nilai inductance, nilai pengaruh dan juga nilai kapasitans, litar pemuat, yang membenarkan
kita panggil pengesanan nilai, perubahan nilai kecil pada nilai-nilai, tiga nilai ini. Dan litar tertimbang adalah satu kaedah yang paling efektif untuk mengukur perubahan kecil pada tiga-tiga nilai ini, resistance, inductance, capacitance, sama ada nilai itu diterjemahkan dalam bentuk voltan ataupun bukan nilai voltan. Apa yang disebut sebagai tertimbang arus ulang alik? Kita timbang arus ulang alik, dia akan ada tiga elemen penting, iaitu sumber, kita punya pengesan detektor, dan juga kita panggil kita punya lengan ni, arms kita. Okey, dan kalau secara nyatanya kita punya source ataupun kita punya sumber, mestilah daripada sumber arus ulang alik, pasal nama dia AC bridge. Jadi sumber kita di sini adalah sumber arus ulang alik. Balance injector di mana kita akan buat adalah pada kita punya dua titik, dua titik dan empat lengan. Di mana empat-empat lengan ini adalah terdiri daripada impedance. Okey, yang dia Z1, Z2. Z3 dan juga Z4. Okey. Apakah yang dipanggil sebagai impedance ni? Impedance ni sama ada boleh terdiri daripada rintangan sahaja. Kedua, sama ada rintangan dan juga pemuat capacitance. Ketiga adalah rintangan dan juga pengaruh inductance. Okey. Dan kombinasi keempat tidak wujud, iaitu L dan C tak wujud, pasal L dan C akan cancel each other, pasal dia punya fasa tu berbeza fasa dan dia akan memberikan nilai null nanti. Okey, jadi kombinasi itu hanya ada tiga saja, sama ada rintangan, rintangan dan juga pemuat, rintangan dan juga pengaruh. Okey, jadi kita akan ada empat inductance di sinilah, sorry, empat impedance. Okey, empat-empat impedance ni akan disambung dalam bentuk diamond begini. Okey. Dan disambungkan pada bahagian atas dan juga bahagian bawah untuk membekalkan voltan pada kita punya litarian ni lah. Okey, dan di tengah-tengah ni, di tengah-tengah daripada kita kita punya tertimbang ni, satu saya katalah saya labelkan ni A, B, C dan D. Contoh labeling tak kisah mana apa-apa. Jadi di tengah-tengah ni adalah kita punya detector. Tengah-tengah ni adalah kita punya yang kita panggil sebagai kita punya null detector devices. Okey. Antara B dan D kita ada satu alat untuk mengesan sama ada nilai ni perubahan pada nilai empat-empat nilai ini. Dan null detector devices ni boleh terdiri daripada ini ya. N ini adalah kita punya null, null detector device. Jadi di tengah-tengah ni boleh terdiri daripada beberapa komponen lah, banyak. Okey. Sama ada mungkin yang paling mudah adalah kita punya voltmeter.
ataupun galvanometer kita. Okey, ataupun sini mungkin osiloskop. Dan apa-apa peranti yang boleh mengesan perubahan pada kita punya tertimbang. Dan tertimbang ini digunakan untuk mengukur inductance, okey, paruh, perubahan pada paruh, perubahan pada nilai capacitance, storage factor. Ini mungkin dalam dalam frekuensi ataupun dalam fasa perbezaan dia, dissipation factor dan benda-benda yang lain. Dia banyak fungsi. Jadi tertimbang AC ataupun tertimbang arus ulang alik, dia ada 7. Kalau kita lihat di sini, pada kita punya yang di sini, dia ada antara A dan C adalah masukkan arus ulang alik. Antara B dan D adalah kita punya null reductor devices kat tengah ni. Okey. Dan pada litar ini dia ada gabungan R dan L. Ada R sahaja di bahagian sini dan juga R dan L di bahagian sini. Jadi dia akan tengok pada fungsi. Okey, dia akan tengok pada fungsi lah. Kemudian berkemungkinan kita punya kombinasi ni antara empat-empat lengan ni mungkin berbeza. Jadi AC bridge dia ada 7 jenis, iaitu tertimbang yang untuk membandingkan nilai-nilai pemuat capacitance. Di mana kita nak gunakan nanti kita akan masuk lebih detail nanti. Yang kedua adalah tertimbang yang untuk mengukur ataupun membandingkan nilai paruh. Yang ketiga adalah tertimbang Maxwell. Keempat, tertimbang Hay. Kelima, Anderson. Keenam, tertimbang Schilling. Dan tujuh, tertimbang Wynn. Okey, dan tiap tertimbang ni, antara tertimbang 1 sampai tertimbang 7 ni, dia ada fungsi-fungsi yang berbeza. Berkemungkinan dia ada bridge yang tujuan dia hanya untuk sebagai filter. Ada yang digunakan untuk oscillator. Okey. Di sini berkemungkinan bridge ni dia digunakan sebagai yang kita panggil sebagai pengatur daripada nak ubah daripada arus ulang alik kepada arus terus sebagai rectifier. Okey, ada juga yang kita gunakan untuk sebagai filter. Ada yang kita gunakan sebagai oscillator. Dan ada fungsi-fungsi yang berbeza lah. Untuk satu lagi, untuk kita punya compression ataupun sebagai nak menghilangkan kita punya input resistance daripada kita punya test instrument. Ada juga fungsi yang itu. Jadi setiap bridge ataupun setiap timbang ni daripada 1 sampai 7 ada fungsi-fungsi yang berbeza. Okay, pada AC bridge kalau kita lihat di sini ya. Di sini kita ada kita ada kita punya punca arus ulang alik, kita ada kita punya detektor timbang, dan kita ada dia punya impedance Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 dan Z6. Okay, ini untuk tambahan kita punya kelita ni. Dan kalau kita lihat di sini kita ada C1, C2, C3 dan C4. Ini adalah dipanggil sebagai wireless device. Tujuannya adalah untuk mengurangkan ataupun dia tak boleh eliminate terus. Tujuannya adalah untuk mengurangkan ataupun nak membuang. Yang pertama adalah earth capacitance. Ini untuk detail-detail yang besar. Okay, nak
mengurangkan harmonik. Ketiga, nak kurangkan kita punya error yang disebabkan oleh medan magnetik yang di luar tu. Okey, jadi jadi kita nak kurangkan pengaruh daripada stray magnetic field ni supaya tidak menjejaskan kita punya pengukuran pada tata timbang AC. Kalau kita lihat pada tertimbang DC, dia lebih lebih mudah. Okey, dan kalau kita lihat di sini, secara umumnya punca bekalan di sini adalah punca bekalan arus terus. Dan kalau pada kita punya tertimbang DC, dia hanya ada elemen pasif dia satu je, iaitu kita punya resistance di sinilah. Sama ada resistance kita adalah resistance yang tetap seperti pada P, Q dan R ni, resistance nilai tetap, ataupun nilai rintangan yang berubah pada nilai S di sini. Dan di tengah-tengah ni, antara antara tertimbang antara point B dan D, kita ada galvanometer yang kita gunakan untuk mengukur yang kita gunakan untuk mengukur supaya di antara point B dan D ni nilai dia adalah kosong, supaya dia seimbang antara P dan Q dan juga R dan S. Di mana nilai S ni kita boleh ubah nilai rintangannya. Dan inilah satu contoh pada pada tertimbang Wheatstone. Jadi ini adalah jadual perbandingan antara tertimbang AC dan juga tertimbang DC. Di mana pada tertimbang AC, yang kita gunakan adalah elemen yang kita gunakan adalah impedance. Di mana impedance ni boleh antara kombinasi R, RC dan juga RL. Tetapi pada tertimbang DC, yang kita gunakan adalah kombinasi perintang. Di mana pada kedua-dua ini, AC dan tertimbang AC dan juga tertimbang DC, ada komponen yang kita boleh laraskan ataupun komponen yang kita tidak tahu nilai dia. Dan kalau kita lihat di sini, secara jelasnya bekalan pada tertimbang AC adalah daripada arus ulang alik, bekalan pada tertimbang arus terus, bekalan dia adalah daripada arus terus. Dan kita punya detektor adalah daripada jenis pada tertimbang arus ulang alik, detektor dia adalah jenis arus ulang alik juga. Dan pada tertimbang DC, dia terdiri daripada pengesan DC. Ini kita dah bincangkan tadi ya. Bagaimana impedance ni adalah antara komponen resistif A dan juga reaktif. Reaktif adalah komponen capacitance dan juga inductance. Dan pada AC bridge ataupun tertimbang arus ulang alik, kita perlukan Wagner earthing device untuk mengurangkan efek stray magnetic field. Tapi pada DC tak ada, pasal ia tidak diperlukan kerana dalam litar-litar resistance dia tidak ada efek sangat dengan stray magnetic devices. Daripada AC, kita punya tertimbang arus ulang alik kita ada 7, dan tertimbang arus terus kita ada 2 saja, iaitu piston dan juga adalah Kelvin. Okey, dan masa yang kita gunakan untuk buat imbangan ni pada tertimbang arus ulang alik adalah lebih rendah berbanding dengan masa yang kita gunakan untuk
mengimbangi lita-lita pada tertimbang arus terus. Kita akan bincangkan di bawah tajuk tertimbang arus terus ataupun DC bridge, di mana apa yang kita nak bincangkan di sini adalah tertimbang pertama, iaitu Wheatstone Bridge. Jadi apa kegunaan Wheatstone Bridge ini? Dan kalau kita lihat pada tertimbang ini kita ada empat perintang. R1, R2, R3 dan R4. Jadi R3 adalah satu perintang boleh laras, dan R1, R2 dan R4 adalah perintang dengan nilai tetap. Dan ada yang kita panggil sebagai null detector, ataupun di sini adalah kita punya galvanometer di tengah-tengah ni antara titik D dan B, ataupun ukur voltan di sini. Dan pada Wheatstone Bridge, voltan yang kita panggil sebagai balance pada keadaan yang seimbang, voltan ini akan berada pada nilai 0 volt. Jadi apa kegunaan Wheatstone Bridge ini? Jadi kalau kita lihat, kegunaan pertama adalah sebagai kaedah mengukur satu perubahan kecil pada nilai rintangan. Okay, sebagai contoh, untuk yang pertama ni, kalau kita ada tertimbang, okay, R1 ada nilai, A, R2 nilai di B, R3 selepas laras nilai di C, R4 adalah D. Di mana pada keadaan ini nilai pada voltan D dan B adalah pada nilai kosong. Kosong volt lah. Jadi kalau ada perubahan pada nilai R3 di sini, dan kita laras sikit, ada perubahan pada kita punya galvanometer, menunjukkan ada sedikit perubahan nilai rintangan. Dan rangkaian rintangan ini boleh kita panggil digunakan untuk mengesan perubahan kecil mana-mana antara posisi kita punya rintangan ini. Kalau yang lebih jelas di sinilah R3. Dan nilai yang perintah boleh laras ni kita boleh letak di mana-mana. Letak dekat 1 boleh, dekat 2 boleh, dekat 4 boleh. Okey. Dan dia juga digunakan sebagai mengukur kaedah yang kita panggil paling tepat untuk mengukur nilai rintangan. Okay, sebagai contoh, pada keadaan seimbang, pada keadaan balance, katalah nilai R1 adalah A, nilai R2 adalah B, nilai R3 kita laraskan kepada nilai C, dan kita dapat B pada titik D dan B lah kosong. Dan daripada pengiraan Wheatstone Bridge, kita boleh tahu sekiranya nilai R4 ni lah nilai yang kita tidak tahu. Kata nilai R4 ni kita tak tahu, jadi kita boleh gunakan kaedah Wheatstone Bridge untuk menentukan nilai R4 pada keadaan litar seimbang. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang kita dah bincangkan tadi, jadi kita ada voltan bekalan. Voltan bekalan sini adalah voltan bekalan arus, arus terus. Inilah VS kita, supply voltage, di mana supply voltage kita adalah arus terus. Kita punya DC, galvanometer. Galvanometer kalau kita tengok digunakan untuk mengukur arus. Okey, jadi kalau arus kosong, voltan pun akan dapat kosong lah. Okey, kerana V sama dengan IR. Jadi V berkadar terus dengan I. Jadi kalau arus kosong, V pun akan automatiklah kosong. Jadi di sini kita akan tentukan
kesetaraan supaya dapat nilai titik antara D dan B itu dapat kosong. Di mana IT di sini adalah kita punya IT di sini adalah kita punya arus yang masuk yang dibekalkan oleh kita punya kunci rebutan DC dan masuk pada dua simpang, iaitu simpang A masuk pada R1 dan masuk kemudian menjadi I2 pada simpang di rintangan R2. Jadi kita ada I1, I2 di mana R1 dan R2 ni adalah rintangan yang kita dah tahulah yang telah ditetapkan pada satu nilai, di mana R3 di sini adalah nilai yang kita boleh ubah dan R4 adalah nilai yang kita tak tahu. Di mana pada keadaan ini, kalau kita nak tahu nilai R4, botan pada D dan B sini, botan pada D dan B mestilah pada keadaan kosong, iaitu pada litar tertimbang ini pada keadaan seimbang atau pada keadaan balance. Kalau kita lihat pada tertimbang Wheatstone ni, kita ada 4 perintang daripada R1, R2, R3 dan R4, di mana nilai perintang yang tidak tahu hanyalah 1. Jadi dia tak boleh tak tahu tu banyak. Jadi unknown resistance hanyalah pada satu kedudukan saja, iaitu pada single position saja ya. Dan kedudukan rintangan tu boleh berada pada mana-mana kedudukan lah, sama ada R1, R2, R3 atau R4. Tetapi R3 digunakan sebagai tuning ataupun untuk penalaan supaya kita punya tertimbang ni seimbang. Oleh sebab tu, nilai unknown resistance ataupun rintangan yang kita tidak ketahui boleh berada di mana-mana antara R1, R2 ataupun R4. Dalam contoh ni, kita letakkan rintangan yang kita tidak tahu itu pada R4. Dalam contoh ini, kita letakkan pada R4 tapi dia boleh berada di mana-mana sebenarnya. Di R4 ni lah kita punya unknown resistance yang kita nak ukur. Dan sekiranya selepas kita buat pelarasan pada R3, penalaan pada R3, dan kita dapati bahawa voltan pada D dan B adalah kosong dan antara titik D dan titik B adalah kosong, bermakna kita punya tertimbang ni dah seimbang, dah balance. Jadi pada keadaan seimbang ini, kita boleh tentukan nilai R4 berdasarkan persamaan yang kita nak buat nanti. Okay, pada balance, VDB adalah 0 volt ni. Okay, selepas setelah kita balancekan, setelah kita seimbangkan kita punya tertimbang ni, barulah kita dapat tahu bahawa berapakah nilai R4. Bagaimana? Kita akan tengok pada kita punya litar tertimbang harus masuk voltan pada setiap perintang. Dan kalau kita lihat, sekiranya kita punya litar ini seimbang ataupun balance, apa yang berlaku? Voltan pada 1 sama dengan voltan pada 2, dan voltan pada R3 ataupun dilabelkan sebagai R3 di sini, V3 adalah sama nilai dengan voltan yang berada pada R4 ataupun B4 kita. Kenapa? Kerana dia akan menggunakan konsep voltage divider. Jadi voltan 1 bagikan dengan voltan 3 mestilah sama dengan voltan 2 dibagikan dengan voltan 4. Jadi secara tak langsung, voltan 1 sama dengan voltan 2, voltan 3 sama dengan voltan 4. Dan pada keadaan ini, nilai kedua-dua ni
D dan B adalah sama. Dan kita dapati bahawa DB adalah nilai kosong. Jadi pada keadaan inilah VDB adalah kosong. Jadi kalau VDB adalah VD tolak VB sama kosong, bermaksud kedua-dua nilai ini adalah sama. VD sama dengan nilai VB. Jadi kita gunakan konsep itu untuk menentukan nilai rintangan pada A4, iaitu nilai rintangan yang kita nak tahu. Okay, jadi sekiranya V1 sama dengan V2, jadi I1 arus yang lalu pada rintangan 1 mestilah sama dengan, okay, jadi V1 adalah I1 kali R1, V2 adalah I2 kali R2. Jadi kalau V1 sama dengan V2, jadi I1 R1 sama dengan I2 R2. Jadi I1 dan I2 tak semestinya nilai yang sama, kerana dia berada pada simpang yang berlainan. Dan kalau kita lihat di sini, kita punya V3 sama dengan V4 yang saya sebut tadi. Jadi I3 kali R3, I4 kali R4 adalah sama. Jadi V3 sama dengan V4, I3 R3 sama dengan I4 kali dengan R4. Jadi ketika balance, I1 sama dengan I3. Kenapa? Persoalan sini kenapa? Jadi kalau kita tengok, ketika balance VDB adalah kosong. Jadi arus yang sini, katalah arus ini adalah IX. Jadi pada balance VDB adalah kosong. Jadi secara tak langsung IX juga adalah kosong. Kenapa? Okey. Kalau kita lihat VDB adalah arus X kali dengan dia punya rintangan. Rintangan dalaman adalah RM. Dan kalau VDB kosong, IX juga akan dapat nilai kosong. Jadi kalau nilai IX ni kosong, nilai I1 samalah dengan nilai I3, I2 samalah dengan nilai I4. Dan kita dapati bahawa pada keadaan ini pada keadaan iaitu V3 sama dengan V4 dibagikan dengan V1 dan V2 lah. Jadi oleh kerana I3 R3 sama dengan I4 R4, ialah I1 R1, I2 R2. Oleh kerana I3 sama dengan nilai I1 di sini, I3 sama dengan I1, jadi I1 R3 samalah juga dengan I3 kali R3, dan I4 sama dengan I2. I4 sama dengan I2. Jadi kita akan dapat persamaan yang di atas ni lah. I1 R3 bagikan dengan I1 R1 sama dengan I2 R4 dibagikan dengan I2 R2. Jadi kita akan cancelkan ni I1 dan I1, I2 R2, dan jadi kita dapatlah nilai R4 sama dengan R2 R3 dibagikan dengan R1. Di sini kita akan bincangkan bagaimana kita punya galvanometer tu sepatutnya berfungsi. Dan kalau kita lihat kembali, kita punya titik kita punya positioning, kita punya galvanometer ataupun bagaimana tempat di mana galvanometer tu diletakkan adalah pada poin titik D dan juga titik B. Dan kaedah ni boleh kita anggap sebagai binaan dalaman galvanometer itu sendiri, ataupun
satu sistem yang digunakan ya untuk memastikan bahawa bacaan pada galvanometer tu adalah bacaan yang sepatutnya lah. Dan pada keadaan awal galvanometer ni sepatutnya di dibumikan. Kesian ni maksudnya dari satu titik ke satu reference kosong lah. Tapi kita ada sini antara point D dan juga point B. Jadi B ni mungkin kosong, D ni mungkin kosong. Jadi tak tak tentu ni. Jadi dalam kaedah ni kita punya galvanometer kita akan pintaskan, akan letak satu satu perintang boleh laras supaya dia bertindak macam perintang pirau. Dan tujuan dia lah untuk melindungi kita punya litar ni, kita punya litar dan kita punya galvanometer di sini daripada aras arus berlebihan. Kalau kita lihat di sini arsian ni, okey, perintang pirau ni pada asalnya kita akan letakkan pada nilai kosong. Kemudian dia akan dilaraskan supaya nilai itu meningkat. Tujuannya adalah untuk pertama pada keadaan kosong, pada arsian sama kosong, arus ni akan lalu pada sini lah. Kenapa tak lalu sini? Ada juga arus yang lalu pada sini. Contoh ni kita letak sebagai IX, ini IY. Jadi akan lebih banyak arus lalu pada IY kerana rintangan ni lah rintangan yang paling rendah. Okay, jadi berdasarkan kita punya masa ataupun dia berkadar terus dengan masa, jadi kita akan naikkan arsian ni, akan naikkan. Okey, dan dengan menambahkan nilai arsian, jadi lebih banyak arus lalu pada pada X dan kurang arus lalu pada RY. Okey, jadi kalau pada keadaan R arsian adalah tinggi, kalau arsian ni high, okey, lebih banyak arus akan lalu pada kita punya galvanometer di sini. Kerana apa? Yang nak lalu di sini sukar pasal rintangan ni tinggi. Jadi lebih banyak arus akan lalu pada galvanometer dan kurang arus lalu pada arsian. Pada keadaan seimbang antara titik D dan B, voltan pada B, D dan B sepatutnya kosong lah. Ini pada keadaan balance atau seimbang. Ok, jadi sekiranya keadaan seimbang ni dia menghampiri kosong ataupun VDB ni menghampiri kosong, jadi nilai perintah pirau arsian, RSH di sini akan ditingkatkan ataupun dinaikkan nilai dia supaya menjadi lebih besar. Kenapa? Kerana kita nak lebih banyak arus lalu pada kita punya galvanometer. Dan sekiranya kita punya galvanometer ni menunjukkan kosong di sini, sekiranya arus di sini adalah pada keadaan maksimum dan VDB adalah pada 0 volt, nilai arsian ni kita akan buka, akan open ya. Maksud iaitu nilai ni akan jadi nilai infinity. Jadi kita akan buka lah yang ni. Jadi pada keadaan ini kita punya tertimbang akan dianggap sebagai seimbang ataupun balance. Keadaan tidak seimbang ataupun unbalance adalah sekiranya pada titik B dan D tadi tidak memberikan nilai kosong. Dan kalau kita lihat kepada kita punya titik tadi ya, titik D kepada titik B, dia akan ada satu galvanometer. Galvanometer tu tujuanlah untuk mengukur kita punya voltan ya. Sebab ni nak ukur arus.
tapi dia boleh juga sebagai indikator untuk ukur urutan. Galvanometer di sini, titik B dan titik D. Jadi arus akan lalu di sini, akan lalu pada B dan D sekiranya ada beza upaya. Contohnya sini katalah ini ada adalah 2 volt. Ini adalah 1 volt. Contoh eh. Jadi pada keadaan ini akan ada beza upaya antara titik D dan juga titik B. Jadi pada keadaan ini oleh kerana D lebih tinggi daripada B, jadi arus akan lalu daripada D ke B. Juga sebaliknya lah, kalau ada, kalau titik B lebih tinggi macam ni, kalau titik B ni lebih tinggi nilai dia, sebagai contoh katalah saya ambil nilai ni berapa, nilai ni 3 lah, 3 volt. Jadi pergerakan arus adalah daripada titik tinggi, potensial yang lebih tinggi kepada potensial yang lebih rendah. Jadi pada keadaan sini B lebih besar, D lebih kecil. Jadi arus akan lalu pada besar kepada kecil. Dia macam pengaliran arus lah, pengaliran air. Jadi air akan bergerak daripada titik yang lebih tinggi, di daripada atas bukit, dia akan turun kepada titik yang lebih rendah, yang anak sungai. Macam itulah lebih kurang. Dan keadaan tidak seimbang ni boleh kita tengok boleh kita lihat menggunakan kaedah litar setara Thevenin. Okey. Dan daripada litar setara Thevenin juga kita boleh tengok bagaimana pergerakan arus pada kita punya galvanometer sama ada daripada B pergi D ataupun sebaliknya lah. V Thevenin adalah beza potensi antara terminal D dan juga terminal B, iaitu tempat di mana kita letakkan kita punya galvanometer antara titik D dan juga titik B. Dan keadaan voltan Thevenin ini diukur ketika mana, ketika D dan B ni terbuka. Okay, kita tak letakkan kita punya galvanometer, tak letakkan apa-apa perintang di tengah-tengah, tapi kita akan anggap bahawa D dan B ni terbuka. Okay, untuk mendapatkan voltan Thevenin pada titik D dan juga titik B. Jadi apakah nilai D dan B? Kalau kita lihat di sini, okay, V, D, B adalah VD tolak VB. Okey, jadi kalau kita lihat keadaan kosong kat sini adalah pada titik sini lah, kosong. Okey, ini bermaksud pada keadaan VC, VDC dan juga VBC dengan menganggap C ni kosong. Okey, tetapi kenapa kita ambil VA dan VB, VAD dan juga VAB? Kenapa kita nak ambil yang belah atas ni pula, AD dan AB? Okey, satu sebab, kerana pertama R3 nilai dia tak tetap, dia boleh berubah. R4 di sini unknown value, nilai yang kita tak tahu. Jadi apa yang nilai tetap adalah pada nilai R1 dan juga R2. Jadi oleh kerana kedua-dua titik D dan B ni sepatutnya seimbang, okay, kita boleh ambil rujukan VAD tolak VAB, iaitu bahagian sebelah atas ni lah. Nak ambil bawah boleh, nak ambil atas boleh. Jadi kita ambil belah atas supaya nilai ni R1 dan R2 ni nilai tetap. Jadi kita akan ambil rujukan BAD sini sama dengan nilai BAB di sini lah. Jadi kalau pada keadaan seimbang, nilai itu akan kosong. Tapi pada keadaan tidak seimbang, nilai dia berbeza.
Jadi arus yang lalu pada A D DC adalah I1. Arus yang lalu pada A B BC adalah I2. Jadi I1 adalah kita punya punca bekalan E dibahagikan dengan rintangan total, iaitu rintangan yang lalu pada I1 lah, R1 dan juga R3. Okey. Jadi ini adalah satu pas di sini, satu jalan. Okey, I2. I2 adalah arus yang lalu pada R2 dan juga R4. Okey, nak lebih jelas saya tunjukkan begini ya. Jadi kita nak cari I2. Di manakah I2? Kalau kita lihat daripada E ni plus, masuk pada titik A, pergi pada R2, pergi titik B, pergi pada R4, pergi titik C dan kembali balik pada nilai negatif. Jadi nilai I2 adalah jumlah keseluruhan kita punya punca bekalan E dibagikan dengan total resistance, iaitu R2 dan juga R4. Dan daripada situ kita dapati bahawa VDB ialah VAD. VAD adalah I1, R1, VAB adalah I2, R2. Jadi saya tak langsung, ini adalah I1, R1 tolak I2, R2. Okey, dan kita dapati bahawa I1 adalah yang inilah. Jadi I1 adalah E. E dibahagikan dengan R1 tambah R2 kali dengan R1 tolak I2 adalah E bahagikan dengan R2 R4 kalikan dengan R2. Jadi kita akan dapat begini ya. Yang kita bisa yang di atas ni lah. Seterusnya kita perlu cari R Thevenin. Kenapa nak cari R Thevenin? Kalau menggunakan litar setara Thevenin, kita kena ada 1 litar yang mempunyai V Thevenin disambungkan secara sesiri dengan R Thevenin. Inilah konsep litar setara Thevenin. Jadi V Thevenin kita dah cari, hutan Thevenin dah cari, kita nak cari pula rintangan Thevenin. Jadi rintangan Thevenin akan diukur antara terminal yang sama, iaitu terminal D dan juga terminal B. Ketika mana? Ketika kedua-dua titik ini, D dan B, terbuka, tak ada rintangan di tengah-tengah ni, tak ada rintangan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak ada punca bekalan dan lokasi punca bekalan tu dipintaskan. Itu kalau pada keadaan awal tadi kita ada nilai E kat sini, nilai E di sinilah kita ada hutan bekalan telah 5 volt, dia akan bekalkan ni sebanyak 5 volt. Tapi untuk mencari R Thevenin, lokasi di mana kita punya punca bekalan ni kita pintaskan. Okey, kalau kita pintaskan maksudnya tak ada punca bekalan. Dan bagaimanakah R Thevenin dikira? R Thevenin ini dikira sekiranya kita letak satu ohmmeter di sini, ohmmeter kita ukur antara titik D dan juga titik B, itu adalah kita punya R Thevenin. Itu secara ringkasnya lah. Tapi secara praktikalnya kita akan buat litar setara.
Okey, dan bagaimana kita punya litar ini dibentuk semula, dia akan membentuk litar yang ni lah. Litar yang kita lihat di sebelah kanan ni, bahawa titik A, titik C dibintaskan. Kalau kita tengok sini A, maksud kita punya E tadi dibintaskan, bermaksud tengah-tengah ni macam bintas lah, akan dibintaskan. Jadi kita akan ada A1 di sini, A3 yang di sini, ni titik B, tengah-tengah A1 dan A3. A1 tengah-tengah ni adalah D. Daripada titik A pergi A1, A1 pergi D, D pergi A3, A3 pergi C. Pada A, A1, D, A3 pergi C. Benda yang sama, eh. Jadi untuk sebelah kiri ni, daripada titik A pergi A2, daripada A2 pergi B, daripada B pergi R4, daripada R4 pergi C. Sebenarnya ini adalah litar yang sama. Cuma kita nak ringkaskan untuk memudahkan kita punya pengiraan. Jadi kita akan anggap ni litar tadi, litar yang sama. Okay, jadi kita akan buat satu pengiraan. Jadi daripada titik D sini, daripada titik B di sini. Oleh kerana dua titik A1 dan A3 ni disambung secara selari, jadi kita dapatkan litar setara dia. Ini keadaan A1 diselarikan dengan R3. Ini titik A dan C, titik yang sama pasal-pasal dia sepunya short. Ini titik A dan ataupun juga titik C. Jadi yang di A2 dan A4 dia akan membentuk satu rintangan setara A2 diselarikan dengan R4. Jadi daripada titik B ke titik D, B ke D ada, kan ada dua rintangan setara, iaitu daripada B pergi AC ada A1 dengan value diselarikan dengan R3. Daripada AC ke B ada A2 dengan R4. Jadi litar 2 ni akan jadi litar rintangan sesiri. Okay, jadi R Thevenin adalah nilai ni lah daripada titik D ke B, iaitu A1 diselarikan dengan A2, R3, minta maaf, ditambah dengan R2 diselarikan dengan R4. Jadi kita dapatlah kita punya R Thevenin. Jadi kita kembangkan menjadi mengikut teori rintangan selari dan juga rintangan sesiri. Jadi daripada pengiraan voltan Thevenin dan juga rintangan Thevenin, kita boleh lukiskan dia punya litar setara, iaitu yang inilah. V Thevenin disambungkan sesiri dengan R Thevenin. Lalu mana? Lalu titik D dan juga titik B. Di mana titik D dan B kita sambungkan dengan kita punya galvanometer. Oleh itu, kita tengok arus pada galvanometer adalah V Thevenin, ini bekalan, kunci bekalan dibagikan dengan R Thevenin dan juga rintangan dalaman pada galvanometer. Jadi kita punya sensitivity timbang Wheatstone akan bergantung kepada tiga perkara. Yang pertama adalah arus yang menyumbang kepada kita punya sensitivity kita punya galvanometer, kita punya IG, Okay. Internal resistance ataupun rintangan dalaman kita punya galvanometer, RG. Dan yang terakhir adalah kita punya punca bekalan yang kita sambungkan kepada kita punya keseluruhan litar. Okay, dan nilai rintangan yang kita tak tahu. Kalau kita lihat pada kita punya rintangan tadi, A1, pada A2, rintangan yang kita boleh laras pada A3, dan juga rintangan yang kita tak tahu, iaitu R4. Yang ni kita tak tahu.
Yang ni kita dah tahu. A1, A2 dah tahu, A1 dah tahu. A3 boleh ubah. Untuk mendapatkan keadaan balance di sini adalah pada kosong. Kosong volt. Dan nilai rintangan R4 ataupun kita punya sensitivity pada R4 kita boleh ketahui dengan menggunakan teknik litar setara Thevenin. Dan kalau kita lihat kepada kita punya sensitivity, kita punya tertimbang Wheatstone yang tidak seimbang, okay, yang tidak balance adalah bergantung pada kita punya deflection pada kita punya galvanometer D dan juga kita punya arus yang lalu pada kita punya galvanometer. Dan unit sensitivity ni boleh diwakili dalam bentuk milimeter per ampere ataupun dalam bentuk darjah per mili ampere ataupun dalam bentuk radian per mili ampere. Okay, ada tiga jenis unit iaitu unit pertama dua dan yang ketiga. Deflection ni lah kita punya pesongan kita, sama ada berapakah kita punya pesongan sini, pesongan kita punya jarum, sama ada dikira dalam bentuk jarak, ni jarak ni distance dalam bentuk sudut angle dalam degree dan juga dalam bentuk sudut lah dalam unit radian. Untuk contoh pertama, kita akan bincangkan tertimbang Wheatstone. Di mana pada tertimbang Wheatstone ni dibekalkan dengan bateri 5 volt di sini. Dan pada bateri ni di tangan dalaman dia kita abaikan boleh diabaikan. Diberitahu sini kita boleh abaikan di tangan dalaman pada bateri. Jadi kita punya galvanometer sini kita mempunyai sensitivity sebanyak 10 mm per micro ampere dan kita punya resistance, internal resistance pada kita punya galvanometer adalah pada 100 ohm. Jadi kalau kita lukis kepada kita punya litar setara litar setara dahulu, kita ada Thevenin ini untuk keadaan tidak seimbang Thevenin. Di sini kita ada satu disambungkan dengan satu galvanometer sini, galvanometer kita di mana kita ada arus IG RG. RG adalah diberitahu pada 100 ohm dan sensitivity adalah kita punya deflection bagikan dengan arus kita. Okey, kita akan dapat nilai ini adalah pada nilai 10 mm per micro ampere. Okey, dan pada contoh ini kita perlu kira kita punya V Thevenin ini, R Thevenin. Lukis semula dengan nilai-nilai yang sepatutnya dan kita nak kira kita punya deflection deflection kita punya D sini di mana ambc ini amb dan c iaitu pada R4 pada nilai 2005 ohm. Jadi apa yang kita kira nanti adalah pada keadaan lengan B dan lengan C. Jadi kita nak cari V Thevenin antara titik D dan juga titik B, iaitu antara titik D sini dan juga titik B. Jadi kalau kita terbitkan daripada persamaan asal kita akan ambil VD adalah antara VA dengan VD, VB antara VA dan juga VB. Boleh juga
VB, VD antara VD dan juga C. VB boleh juga antara titik B dan juga C. Tapi kita akan ambil apa yang kita dah terbitkan pada awal tadi ya. Dan kita tengok I1 lah arus yang lalu pada kita punya punca ni, masuk pada titik A, masuk pada R1, masuk pada R3, kemudian kembali balik dalam membentuk I1. Dan pada simpang tu lagi, daripada kita punya punca bekalan, daripada titik A pergi R2, pergi titik B, pergi R4, pergi titik C dan kembali pada negatif, itu membawa nilai I2. Jadi I1 adalah E bahagikan dengan R1 dan R3, I2 adalah E bahagikan dengan R2 dan juga R4. Jadi V Thevenin kita terbitkan daripada dua penyataan ini, jadi kita dapati bahawa V Thevenin adalah nilai inilah. Kita punya punca bekalan dikalikan dengan nilai gabungan arus dan juga kita punya resistance kita. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, kalau masih inilah I1 kalikan dengan R1, ditolak dengan I2 kalikan dengan R2. Kita dapat yang inilah. Dan kita dapati bahawa nilai V Thevenin, kalau kita masukkan, kita akan dapat pada 2.77 milivolt. Adalah wajar kalau nak nak mengira, lukis mula pada kita punya litar setara. Jadi untuk mencari R Thevenin, poin penting pertama adalah titik rintangan pada D dan juga pada B adalah open. Jadi voltan pada titik C dan A adalah pintas, short. Dan nilai rintangan dia adalah, ia membawa rintangan sama dengan kosong. Jadi kita dapat litar setara yang ini. Jadi R Thevenin dikira daripada kita punya persamaan antara gabungan sesiri dan selari. Jadi tas punya untuk bahagian yang berwarna merah ni adalah R1 dan R2 yang disambung secara sesiri selari, R2 dan R4, R2 dan R4 sambung secara selari, dan kemudian kita gabungkan antara dua gabungan ini, kita akan dapat adalah nilai rintangan Thevenin. Jadi rintangan Thevenin kita kira kita akan dapat pada 734 ohm. Dan inilah dia punya litar setara. Jadi kita V Thevenin kita dapat pada 2.77 mili volt, R Thevenin pada 734 ohm. IG kita tak tahu. IG belum tahu belum tahu. Tetapi kita tahu nilai rentangan dalaman pada kita punya galvanometer adalah pada 100 ohm. Jadi inilah kita punya litar setara. Jadi kalau daripada litar sesiri ini, kita dapati arus, arus yang lalu pada galvanometer adalah arus yang sama juga lalu pada R Thevenin. Jadi arus adalah voltan bagikan dengan total resistance. V Thevenin kita lah pada 2.77 milivolt, R Thevenin pada 734 ohm. Rintangan dalaman galvanometer lah pada 100. Jadi kita dapati bahawa arus yang lalu pada keseluruhan litar ini adalah pada 3.32 mikro ampere. Jadi bagaimana kita nak tentukan kita punya deflection? Jadi kita tahu bahawa deflection adalah sensitivity kali dengan IG. Sensitivity kita dah tahu diberikan adalah pada 10 milimeter dibagi per micro ampere. IG kita adalah pada 3.32 ampere. Jadi kita punya deflection adalah pada
33.3 mm. Apakah tertimbang Kelvin? Tertimbang Kelvin dan juga tertimbang Wheatstone adalah tertimbang yang digunakan untuk mengukur ataupun untuk litar-litar arus terus. Di mana tertimbang Kelvin ini adalah variasi daripada tertimbang Wheatstone. Tetapi ia digunakan untuk mengukur rintangan di bawah 1 ohm. Rintangan yang diukur tu adalah cukup kecil di bawah 1 ohm. Oleh kerana rintangan itu kecil, kita dapati bahawa antara titik A dan titik C ni, ada titik A, titik B, titik C, ini kita panggil sebagai connecting leads. Dan rintangan pada connecting leads ni akan mempengaruhi kita punya bacaan pada RX, bacaan yang kita nak kira pada RX. Dan kalau kita lihat, rintangan ataupun connecting leads daripada A ke C akan diwakilkan oleh satu lagi rintangan dipanggil sebagai RY. Kenapa kita ambil kira nilai ini? Kerana nilai RX ni terlalu kecil, iaitu di bawah 1 ohm. Jadi RY adalah satu titik sambungan ataupun satu connecting leads, titik sambungan antara R3 dan juga RX. Di mana titik B ni adalah titik sambungan yang paling ideal. Oleh kerana RX nilai ni rendah, okay, berkemungkinan sambungan pada A akan memberikan jawapan yang berbeza. Sambungan pada C memberikan jawapan yang berbeza. Jadi apa kita nak buat? Kita nak buat penilaian ya, sekiranya sambungan itu berada pada kedudukan yang berbeza. Jadi galvanometer kita boleh sambung pada kedudukan A, pada kedudukan C, dan kita nak tengok dia punya perbezaan. Dan kalau kita lihat, sekiranya sambungan itu kita sambungkan pada A, di mana titik A dan C itu kita wakilkan dengan satu rintangan, connecting leads, yang dinamakan sebagai RY. Dan kalau kita lihat semula, di sebelah lengan, sebelah lengan RX, pada titik sini, titik sini kita ada RX dan kita juga ada RY. Jadi rintangan di sebelah kita punya lengan yang di sebelah ini adalah RX ditambah dengan RY. Dan sekiranya kita ambil bacaan pada galvanometer yang di sini, kalau disambungkan pada kedudukan A, nilai yang kita dapat di sini adalah nilai RX yang lebih tinggi daripada sepatutnya. Kerana nilai RX ni adalah nilai, dari sini adalah nilai RX dan juga nilai RY. Jadi bagaimana pula kalau kita sambungkan kita punya galvanometer pada titik C? Jadi pada satu lengan di sebelah sini, dia akan membawa satu rintangan yang tidak diketahui, iaitu nilai rintangan RX. Tetapi yang di sebelah lengan satu lagi, kalau kita perhatikan, dia daripada titik ini kepada R3, kemudian dari titik A ke C, dia ada satu nilai RY. Jadi rintangan daripada R3 tambah dengan nilai RY membentuk satu rintangan pada lengan yang satu lagi. Jadi pada kedudukan ini, kedudukan antara di sini, inilah nilai R3 dan juga nilai RY. Jadi kalau kita letakkan kita punya galvanometer di tengah-tengah ni, di tengah sini, dan juga pada titik C,
Apa yang berlaku, nilai rintangan Rx yang kita perolehi di sini, yang kita tidak ketahui, sebenarnya adalah nilai yang lebih rendah daripada nilai sepatutnya. Kerana nilai R3 di sini menjadi lebih besar, disebabkan oleh kita punya connecting leads. Dan ini berlaku pasal perubahan pada kedudukan kita punya connecting leads. Jadi sebenarnya kalau kita nak pada ideal, sepatutnya galvanometer ni diletakkan pada titik B supaya dapat nilai Rx yang sebenar. Yang kita bincangkan ni ialah untuk membincangkan bagaimana sekiranya galvanometer tu diletakkan pada posisi yang berbeza, A atau B, untuk mengukur nilai Rx yang lebih rendah daripada 1 ohm. Okay, jadi bagaimana kalau kita letakkan kita punya galvanometer pada kedudukan di tengah-tengah, iaitu pada titik B. Dan kalau kita lihat, kalau kita letak kita punya galvanometer pada titik E, titik B, nisbah antara rintangan daripada C ke B dengan rintangan daripada A ke B mestilah sama nisbahnya antara rintangan R1 dan juga rintangan R2. Kenapa kita tak rujuk R3 dan R4? Rx, Rx inilah yang kita tidak ketahui. Dan R3 kalau kita nak ambil, dia kena ambil ratio yang sama, iaitu R3 dengan ratio Rx. Jadi oleh sebab itu RCB bagikan dengan RAB, RC dengan B, dan juga rintangan antara A dan B sama nisbah dia dengan R1 dan juga R2, iaitu belah yang samalah, R1 dengan RCB, R2 dengan RAB. Jadi untuk mendapatkan satu lengan yang seimbang pada kita punya galvanometer ni, jadi R1 dan R2 nisbahnya juga sama dengan Rx tambah RCB dan juga R3 tambah dengan RAB. Seperti yang diketahui pada awalnya, okay, Ry adalah rintangan antara titik A dan C, iaitu rintangan AB tambah rintangan CB. Jadi pada keadaan ni kita punya nisbah, nisbah daripada awal, daripada persamaan pertama, bagaimana diterbitkan adalah RCB dengan RAB mestilah nisbah yang sama dengan R1 dan juga R2. Jadi kita tambahkan setiap satu belah ini dengan nombor satu sini. Setiap belah ni kita tambah satu, hujung sini pun tambah satu. Kerana apa? Kerana kita nak buat kita dapatkan persamaan yang ini, RAB dan CB di sebelah atas ini. Okey. Dan kalau kita kembangkan semula, kita akan dapati RCB tambah RAB bagikan dengan RAB, R1 tambah R2 bagi R2. Jadi yang ini akan membawa nilai RY inilah. Kita wakilkan sebagai satu RY. Sebab itu kita buat begitulah. Dan kita dapati RY per RAB sama dengan R1 tambah R2 per dengan R2. Jadi kita dapati bahawa RAB adalah R2 kali RY dibagikan dengan R1 tambah R2, di mana RCB adalah R1 RY dibagikan dengan R1 tambah R2. Dan inilah untuk keadaan seimbang, iaitu di mana pada kita punya lengan tadi, lengan yang tadi kita ada R1, R2, R3. Lengan sebelah sini adalah R1. Lengan sebelah sini adalah
tambah RCB. Ini R2. Sebab legan ini adalah lengan. Di bawah inilah R3 tambah RAB. Jadi galvanometer kita di tengah-tengah ni, ni pada keadaan seimbang, pada keadaan balance. Jadi RX tambah RCB dibahagikan dengan R3 tambah RAB. Maksudnya sebelah sini, sebelah sini, sebahagian mesti sama dengan yang atas juga yang maksudlah R1 dengan R2. Jadi yang merah ni dalam persamaan merah di sini. Jadi RCB ini diwakilkan oleh RCB yang ini dibagikan oleh R1 RY dibagikan dengan R1 tambah R2. R1 R2 di sini tidak berubah. Tidak berubah kedudukan. Jadi yang biru ni akan pindah ke sebelah lah. Jadi R3 lah R3. RAB diwakili oleh R2 RY, R1 tambah R2. Jadi kita selesaikan untuk kita kembangkan kedua-dua persamaan dan kita selesaikan untuk mendapati bahawa nilai RX itu adalah R1 R3 dibahagikan dengan R2. Untuk contoh kedua diberikan nisbah RA terhadap RB 1000, R1 5 ohm, R1 nilai dia adalah 0.2 dengan nilai R2 dan dapatkan nilai RX. Diberikan di sini hanyalah kita punya nisbah pada kita punya lead connector, iaitu RA dan RB. Dan nilai pada lead connector juga, kalau kita lihat pada kita punya teori, dia sepatutnya nisbah yang sama dengan nilai R1 dan juga R3. Jadi diberikan RA terhadap RB adalah 1000. Jadi RB terhadap RA dan nilai 1/1000. Dan kalau kita lihat di sini RA nisbah dia kena sama dengan R1/R3. Okey. Kalau RA R1, RB R3. Oleh kerana ini RB per RA, ini adalah nisbah R3 per R1. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan pada keadaan balance, pada keadaan yang balance, okey, kalau kita ambil resistance pada lengan RA, R2 dan juga RA, nilai ni hampir sama dengan nilai R2. Dan pada lengan RB dan juga RX, nilai ni hampir sama dengan nilai RX. Kerana lead resistance tu agak kecil, agak kecil. Jadi pada keadaan balance, R3 per R1 sama nisbah dengan R3 dengan RX. Jadi R3 adalah RX dengan R1 ni R2, RX per R2. Jadi kita akan dapat RX per R2 sama dengan R3, R1 adalah 5 sama dengan 1/1000. Oleh kerana nilai R1 bersamaan dengan 0.5 R2, jadi R2 adalah R1 bagikan dengan 0.5. Jadi kita akan dapat nilai R2 bersamaan dengan 10 ohm. Jadi bagaimana kita nak cari kita punya RX? Okay, daripada persamaan yang kita dah terbitkan tadi, R3
per R1 sama dengan Rx per R2. Jadi daripada persamaan ini, kita boleh terbitkan nilai Rx. Nilai Rx adalah R2 dikalikan dengan R3 R1. Dan kita tahu bahawa R1, R3 per R1 nisbah dia adalah 1 per 1 per 1000. Jadi kita boleh kira nilai Rx sama dengan R2 kali dengan R3 per R1, di mana R3 per R1 nilai dia adalah 1 per 1000, nilai R2 adalah 10. Jadi nilai Rx yang kita kira, kita akan dapat pada nilai 0.01 ohm. Dan dah contoh untuk litar tertimbang Kelvin. Dan setakat ini saja untuk kita punya bab 3 bahagian 1.